Halo, jadi guys, hari ini saya mau mengambil sebuah paketan ya, pesanan. Pesanan masakan yang sangat lezat. Halo guys, semua. Teman-teman semua, saudara-saudara semua, ketemu lagi di channel YouTube saya, Idris SP ya. Untuk video kali ini, saya akan sedikit berbagi tentang sebuah tradisi ya, sebuah tradisi yang mana menjelang Natal di negara Jerman atau orang-orang sebagian banyak ya. Mereka punya tradisi makan masakan Gänse. Ya, jadi ini hanya sebuah video tentang tradisi ya, bukan pamer makanan apa yang saya pesan atau yang saya beli ya. Jadi saya cuma ingin menyampaikan sebuah cerita kecil tentang sebuah tradisi menjelang Natal yang ada di Jerman ya, masyarakat Jerman. Tentunya karena saya harus pesan ya, tidak masak sendiri ya, selain masih dalam situasi corona dan semua restoran dan kafe itu sekarang diharuskan tutup ya, diharuskan tutup dan cuma melayani pesanan ya, dan pesanan itu tidak semua delivery, jadi saya harus ambil sendiri ya. Oke teman-teman, sekarang saya lanjutkan meluncur ke restoran ya. Jadi di Jerman itu ya, setahu saya, selain mereka masakan itu, ada juga ikan, spesial ikan, ada juga yang sangat spesial, yaitu bratwurst atau sosis ya, seperti itu. Kalau di Indonesia tentunya ketupat ya, ketupat, opor gitu. Jadi di sini saya cuma ingin menghormati dan saya ingin meramaikan ya, supaya terasa sangat apa ya, harmonis ya, karena di sini saya dikelilingi orang-orang Jerman ya, jadi toleransi, saling menghargai, saling mensupport itu harus kita utamakan ya tentunya. Tentu tidak hanya di Jerman, di semua ya, di semua kalangan ya, di mana aja kita berada, sewajarnya kita menghargai, menghormati tradisi masing-masing, seperti itu. Seperti ada pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya ampun, kayaknya berat ya, langit. Berat sih enggak, cuma kan terlalu tinggi, kita kan pendek. Kalau kita jujur. Oke, seperti itu.
Nah, sekarang saya sudah nyampe di tempatnya. Yo 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 yo. Sudah sampai restoran. Aduh. Ngantri, harus ngantri, harus ngantri. Sekarang udah nyampe rumah ya. Duh, ini sudah mulai lapar. Nah, ini saya sudah nyampe rumah. Ini saya kasih tahu seperti apa sih tradisi makanan tradisi orang Jerman. Nih, saya kasih tahu. Teret. Jadi ini ada salad. Ini saladnya ya, salad. Saladnya juga saladnya 4. Jadi untuk 4. 4. Terus ini ada roti, terus ini ada apa ya, kayak bumbunya, dan ini itiknya. Oh, masih dibungkus, belum kelihatan ya, masih di dalam. Nah, jadi satu ekor seperti ini. Oh my god. Nah, seperti ini. Jadi lengkap. Ini ada kraut. Kraut namanya, ini sayuran sini. Enak sekali rasanya, manis-manis gurih, asam ya. Manis-manis asam. Ini namanya knödel, knödel, knödel.